Selamat malam, sesuai dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Elias Ngiuk dalam acara Spesial Dialog. Pada malam hari ini, kita akan membahas tema tentang demokratisasi politik Kalbar melalui pemampatan Indeks Demokrasi Indonesia. Nah, bagaimana indeks demokrasi? Ini hal yang barangkali untuk kita di Kalimantan Barat relatif masih baru. Nah, inilah penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Dan untuk itu, pemirsa, kami langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sangat berkompeten pada bidang indeks demokrasi ini. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Dr. Sarip Hidayat. Biasa disapa Pak Sarip ya? Pak Sarip, ya. Selamat malam. Ya. Pak Sarip adalah Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia dan juga di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, ada Ibu Dr. Raden Siliwanti. Selamat malam, Ibu Sili. Selamat malam. Ya, biasa disapa Ibu Sili ya. Iya. Ya. Ibu Sili adalah Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas atau National Projects Director Indeks Demokrasi Indonesia. Nanti dengan Pak Sarip dan Bu Sili yang akan lebih banyak porsi mengenai demokrasi Indonesia. Dan untuk Kalimantan Barat, satu ahlinya, karena ini salah satu ketuanya. Untuk Ketua Kelompok Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Saya kira tidak asing, Bapak Deres MZ Hamdi Asupi MTM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya. Selamat kebiasa. Baik, pemirsa, kita kembali di Spesial Dialog dengan tema demokratisasi politik Kalbar melalui pemampatan Indeks Demokrasi Indonesia. Kerjasama RUITP dengan Bappenas, UNDP, dan Pemprov Kalbar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi memang sesuatu yang jamak kita dengar sehari-hari, tetapi kadang-kadang kita salah pemaknaannya, demokrasi model apa. Dan bagaimana kita ketika mengukur indeksnya juga kita belum tahu. Dan ini relatif baru bagi kita, terutama di Kalimantan Barat, bahwa indeks demokrasi ternyata satu yang harus kita pahami dan sebagai proses pembangunan ini harus dilaksanakan. Nah, ada beberapa definisi juga bahwa demokrasi memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi tidak semua bahwa pemerintahan itu harus oleh semua rakyat, tetapi oleh banyak rakyat, tapi diwakili saja. Nah, esensi-esensi demokrasi yang diungkapkan oleh para pakar juga patut kita simak bersama. Dan pada malam hari ini kita harus melihat kembali bahwa bagaimana sejarah dimulainya Indeks Demokrasi Indonesia digagas. Dan saya langsung ke Ibu Raden Siliwanti menjelaskan kepada kita, Ibu, ke publik, kapan ini dicetuskan dan mengapa ini harus kita gulirkan untuk Indonesia gitu. Jadi ini dulu latar belakang mengapa kita menyusun indeks demokrasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan bidang politik. Jadi kita harus, namanya juga kebijakan, jadi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi demokrasi di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita waktu itu Bappenas menginisiasi untuk menyusun indeks demokrasi Indonesia. Karena kita ingin memudahkan, ingin mengukur sebetulnya bagaimana indeks ini. Jadi seperti orang ekonomi, kan ada alat ukurnya, inflasi, pertumbuhan, dan lain sebagainya. IPM juga secara, ada alat ukurnya. IPM juga ada alat ukurnya secara kuantitatif. Karena biasanya kalau politik itu lebih ke kualitatif. Gitu. Nah ini kita ingin punya juga yang kuantitatif sehingga nanti akan lengkap lah dalam proses penyusunan kebijakan publik. Tahun 2006, saya kemudian mengajak menghubungi beberapa ahli gitu ya kan untuk mari kita menyusun dan disambut kebetulan gitu ya kan oleh Pak Sarif, ada Pak Profesor Maswadi Rauf dan lain sebagainya untuk ikut serta. Indeks yang pertama disusun pada tahun 2007 setelah diskusi panjang aspek variabel indikator. Itu panjang sekali mendiskusikan definisi operasional yang indikatornya seperti apa. Pertama produk pertama sebagai palet adalah indeks demokrasi tahun 2007. Kemudian kita produksi lagi tahun 2009. Nah, yang jadi pilot gitu. Kemudian yang 2009 menjadi benchmark sampai sekarang 2009, 2010, 2011 sedang dalam proses finalisasi. Jadi itu sebetulnya
latar belakang mengapa kita menyusun indeks demokrasi. Ada satu lagi sebetulnya alat ukur yang disediakan oleh misalnya lembaga think tank internasional seperti Freedom House, Economic Intelligence Unit, itu tidak cukup memberikan input, menggambarkan kondisi demokrasi, apalagi sekarang IDI ini adalah unit analisisnya adalah provinsi. Kalau Freedom House atau Economic Intelligence kan pada tataran negara, nasional negara gitu. Jadi ini akan membantu juga nanti daerah dalam proses penyusunan kebijakan publik. Saya ke Pak Sarif dulu. Cerita sedikit latar belakangnya, mengapa ini begitu penting Pak untuk Indonesia? Sementara kita membangun demokrasi, ini kan negara kita didasarkan atas demokrasi. Ada demokrasi Pancasila yang kita kenal. Tapi ini suatu indeks yang barangkali juga mesti tentu ada beda sedikit gitu ya. Bahwa demokrasi Pancasila ini kita mengukurnya, indeksnya. Nah ini apa latar belakang yang sangat penting untuk kita menyusun indeks ini? Oke, ini pertanyaan mendasar karena menyangkut persoalan mengapa kita perlu indeks demokrasi Indonesia ini. Tadi Ibu Silwanti sudah menjelaskan salah satu kebutuhan untuk perencanaan pembangunan politik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus melakukan pembangunan politik atau demokratisasi di tingkat lokal ini secara terukur, terencana, dan berkesinambungan. Persoalannya ini terkait dengan proses transisi demokrasi yang sedang kita alami saat ini, gitu. Kita semua sepaham bahwa kita sedang berada di transisi demokrasi setelah berakhirnya Orde Baru. Walaupun definisi tentang transisi demokrasi masih dipertanyakan, tapi paling tidak kita sepakat dulu dengan istilah transisi demokrasi, gitu. Bahwa transisi demokrasi ini adalah satu proses transito, ya, adalah proses antara dari periode otoritarian menuju ke periode substantif demokrasi, demokrasi yang substantif. Nah, yang jadi persoalan adalah pengalaman negara-negara lain, tidak ada satu pun yang bisa menjamin proses transisi demokrasi ini otomatis akan langsung menuju ke substantif demokrasi. Bisa terjadi proses transisi jalan di tempat, ya, dan selama-lamanya transisi saja. Bisa juga yang terjadi mundur ke belakang, gitu. Tapi banyak juga yang maju menuju apa yang disebut dengan substantif demokrasi. Nah tentu kita berharap ya tentunya maju, jalan maju, bukan langkah mundur. Nah proses untuk menuju jalan maju ke substantif demokrasi itu tidak bisa juga diserahkan berproses secara alami. Tapi dia harus menghendaki adanya upaya, adanya intervensi, adanya advokasi. Jadi harus ada upaya-upaya konkret pengembangan demokrasi sehingga proses transisi ini bisa maju ke substantif demokrasi. Nah untuk melakukan upaya-upaya yang agar bisa terukur dan menuju ke substantif demokrasi tadi, ya itulah kita perlu rujukan yang relatif pasti dan terukur dan memiliki jaminan kesinambungan. Nah disinilah indeks demokrasi ini hadir. Ya. Indeks demokrasi Indonesia ini hadir dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif. Jadi salah satu informasi kuantitatif yang bisa dijadikan rujukan dalam rangka mengembangkan demokrasi ini, sehingga masa transisi ini bisa kita kelola dan bila perlu ya tentu harapan kita bisa mempercepat proses transisi ini menuju kepada apa yang disebut dengan substantif demokrasi. Oke, baik, nanti akan kita bicara lebih dalam tentang bagaimana indeksnya dan apa saja variabel, indikator dan sebagainya, nanti akan kita lihat satu persatu karena ini sangat penting karena belum semua publik mengetahui seperti apa sih apa kebebasan sipil, kemudian hak politik, lembaga demokrasi yang masuk di dalam indeks itu. Tapi saya ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, Bapak sebagai Ketua Pokja IDI di Kalimantan Barat. Nah, di Kalbar sendiri kelompok kerja ini kapan mulai aktif, Pak? Kita baru mulai tahun 2012. 2012 ya. Dan kita akan mulai program ini nanti tahun 2013 melalui SKPD Kesbangpol yang memang sebagai perpanjangan tangan. Nah, jadi kita sangat concern terhadap proses demokrasi di Kalbar ini khususnya. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa Kalbar ini provinsi yang berbatasan langsung ya, dengan negara tetangga. Dan kita punya fenomena yang sangat beragam, baik itu menyangkut transaksi ekonomi, sampai juga transaksi-transaksi di bidang kebudayaan, dan tidak untuk kemungkinan juga adanya tantangan-tantangan karena persoalan global yang juga akan ikut mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia khususnya di Kalbar dan kematangan masyarakat untuk menumbuhkan demokrasi itu di Kalimantan Barat. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara-negara maju itu
Kalau kita lihat, paling tidak dia punya tiga pilar. Pertama, ekonominya itu kuat atau baik. Kemudian demokrasinya itu matang, kan? Dan civilization-nya atau peradabannya juga baik. Nah, saya melihat Kalbar yang merupakan bagian dari Indonesia, proses ini sudah on the move. Kenapa? Kita lihat misalnya dalam 10 tahun terakhir. Dari aspek pilar pertama saja, ekonomi. Ekonomi kita terus pada posisi yang pertumbuhan positif. Dan sekarang kita sudah berada pada posisi 6-6,1%. Kan? Dan melihat gerakan ekonomi dan investasi di Kalbar itu, kita sudah memprediksi Kalbar itu akan menjadi home base sawit terbesar pada tahun 2017. Dengan bentangan lahan yang tidak kurang antara 1,5 sampai 2 juta hektar untuk panen. Kemudian juga kita punya tambang itu terbesar di Asia untuk boksit yang sudah diberikan kepada Antam, kan? Dan kontrak karya yang panjang. Dan itu juga akan terus berproses sampai ke downstream industri untuk pembuatan alumina yang sekarang lagi digodok oleh Kementerian Perindustrian dengan Dubai Aluminium. Mudah-mudahan jadi, kan, itu juga investasi sangat besar. Nah, jadi secara ekonomi kita sudah on the move. Tinggal yang perlu kita bangun itu adalah quality dari pilar itu. Mempertahankan kualitasnya, menjaga kualitasnya. Ya, pilar ekonomi tentu kaitannya sangat kuat dengan demokrasi. Nah, yang kedua tentu demokrasi yang matang. Kita lihat demokrasi kita ini semakin hari semakin matang. Kenapa? Ditandai misalnya kehidupan berpolitik melalui pilkada. Kita kenal di Kalbar, setiap pemilihan kepala daerah itu sudah berlangsung sangat kondusif. Jarang terjadi. Kita nggak pernah dengar lagi misalnya ada peristiwa-peristiwa katakan seperti 10 tahun yang lalu.